Oke, mau izin Bapak ada tamu. Halo, Bapak. Apa? Pak, boleh mohon izin Bapak datang, Bapak mohon izin. Senyumnya, Pak. 1, 2. Oke. Oke, ya. Siap. Siap. Ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR. Pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket plastik, klip plastik narkotika jenis sabu. Kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir psikotropika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Oke, Pak. Terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap polisi dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyidikannya dan ada apa-apa khusus yang ditemukan dari pendalaman polisi dari RR? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan dan apabila sudah tertangkap dan kita amankan pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ya terjerat kasus narkoba. Bagaimana, apakah masih bisa melanjutkan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut kasus? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabareskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tertangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Oke, kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR.